syarat review server ini dan harus dapat 1000 viewers dan 1000 subscriber. Buset. Ya, yeah, gua sadar dah gua. Gua sadar karena gua channel YouTube gua sepi ya, guys ya. Jadi gua enggak bisa beli ini karena gua juga sadar. Oke. Okay. Yo, what's up guys and welcome back to LZ Minecraft. Dan di video kali ini gua mau review server lagi, guys. Dan di sini gua lagi di satu server yang namanya Clover MC. Ya, pokoknya kayak gitu, guys. Dan di sini gua mau review ini server ya. Ini server tuh rame banget sih kelihatannya tuh. Buset, lengkap banget nih. Dan di sini juga kalau nggak salah dihuni para YouTuber. Gue juga belum tahu juga ya, nanti bakal gue cek juga gitu, guys. Dan ini seperti biasa buat kalian yang mau masuk, kalian cek aja di link komen atau di pin komen, udah gue sediain ya IP port sama grup WhatsApp seperti biasa. Oke. Dan kalau gitu seperti biasa buat kalian yang punya server atau realm, kalian bisa di DM Instagram gue @lzcraft, nanti bakal gue showcase atau bakal gue review. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke videonya, let's go. Ya, kalian bisa lihat di sini, guys. Itu rame banget tuh. Gile, nggak nanggung-nanggung. Ada babu, anjir. Oke, tuh ada dewa, raja. Oke, sip, kayak gitu-gitu. Kita bakal cek dulu keseluruhan ini untuk lobby. Lobbynya kayaknya gue kenal dah. Oh, inilah lobbynya mirip sama MLM ya, MLM Craft. Cuma nggak tahu dah gimana sistemnya. Di sini ada kids, kita cek dulu klik untuk claim. Klik ya. Klik free unlocked. Oke, yang lain masih locked ya, guys ya. Kita ambilangin aja free. Oke, kita cek. Oke, dapat diamond, bro. Diamond chest plate, bayangin. Kita langsung dapat diamond, gila enggak? Keren banget ya. Oke, nice. Habis itu di sini ada jobs. Kita ada bisa kerja di sini ya. Zona jobs, kita cek dulu. Ada woodcutter, ada assassin, ada ore miner, ada builder. Gila. Ada assassin, pembunuh ya. Gila, keren banget sih. Oke, sip, nice. Terus ada town hall. Town hall ini apa nih? Ya. Gua ke teleport kemana, Pak? Oke. Ini apa gua? Buset. Gua nggak tahu ini apa, guys. Ini gua di mana? Gua juga kurang paham. Ini kenapa hancur, Pak? Mohon maaf, ini kenapa gua di mana dan ini kota atau apa sih maksudnya? Gila, guys. Gede banget ini. Aduh. Gak bisa kita gak bisa kesana kayaknya. Soalnya di sana kayak di blok gitu. Jadi kita gak bisa nyangkut-nyangkut terus ya. Oke, sip. Kita coba cek kemana nih. Ini rumah sultan ya, rumah sultan. Gak tau rumah siapa. Di sini gue liat ada ituan. Ituan apa namanya? Ada. Nah, penjaga. Tidak usah diklik. Oke, gak usah. Ada bank. Ada info money. Ada current time. Ada profile. Ada online time, ada rank info. Oke, ini kayak perbankan gitu, guys ya. Ada user info, ada info server. Oke, sip. Di sini ada apa lagi? Kita cek dulu. Perhatian, masih dalam pembuatan. Oke, nice. Masih dalam pembuatan ya, mantap. Terus kita ke atas, ini ada apa lagi nih? Kita cek dulu, guys. Kita ngecek secara mendetail di sini. Mumpung ini apa namanya, server gede banget. Oh, ini kosong. Oke, belum berpenghuni. Sip, kita turun lagi di sini. Oke, yang tadi ya, kita udah oke, sip. Ngomong apa sih gua? Oke, sip, udah kayak gitu doang. Terus aduh. Kesandung gua kayaknya. Sip, gua mau balik ke lobby, caranya gimana? Oke, komen kali ya. Oke, begitu caranya. Nice. Nice banget. Ini ada apa nih? Kompas buat apa? Oh, untuk warp ya, untuk warp. Oke, ini kita singkirin dulu dikit ya, guys ya. Ini terlalu banyak. Buset, pedang diamond. Tapi teksturnya aneh. Oke, sip. Di sini ada tadi ini udah kan? Belum ya. Oh, ini belum nih, pasar nih. Ini kita cek dulu, guys. Kita harus mendetail. Ini cek dulu. Ada apa di sini? Oke, ini pasarnya. Wih. Tiba-tiba jiglet nyala aja lampunya. Oke, ini pasar, guys. Ini pasar enchant shop. Oke, enchant shop. Terus di sini ada shop biasa, ada jual apa sih dia? Armor, tools, farm, wood, wool, glass ya, pokoknya gitu-gitu. Die, sip, mantep. Terus di sini ada tech shop. Maksudnya apa nih tech? Beli tech, jual tech. Oh, pokoknya kayak gitu. Gua kurang paham itu tech apa maksudnya. Oke, nice. Terus kita, aduh, sungai lagi. Oke, terus di sini ada apa lagi? Ini kemana dan, oh, itu kenapa ngambang di situ, Pak? Tolong. Dan ini ada lelang barang. Wih, ada lelang barang juga, guys. Ada lelang barang. Buset. Harganya 15 juta.
gile, virus fire virus world. Fire aspect 10. Sharpness 5, gila, cok. Ini kepanggang langsung dah kayaknya. Ini OP banget sih. Buset, guys. Ada War X. Ada War X juga tuh. Gila, keren enggak? Ya udahlah, kita skip aja karena kita enggak mau beli apa-apa di sini. Kita cuma nge-review doang. Ini ada rank juga nih, rank apa lagi nih? Oi, oh, sama. Oh iya, guys, ini ada rank, guys. Rank upgrade rank. Selamat datang Azikra. Pembayaran via Dana, GoPay, OVO dan Link aja. Cara beli rank, chat WhatsApp. Oke, okay? Untuk YouTube free. Oke, okay, ini YouTube free ya. Kita karena kita di sini cuma uang review, berarti kita bisa ambil yang YouTube. Oke, okay, ntar. Terus ada VIP Plus, ada MVP, Ultimate, Ace Sultan dan oke, okay, itu aja. Kita bakal coba klik yang ini, yang YouTube ya. Rank berlaku selama 1 bulan. Fitur name tag YouTube, /flight bisa terbang, terus /wing membuka semua wing atau sayap, dan /cap bisa cap atau chap dibaca ini. Membuka semua cap, /pui membuka semua flying particle. Oke, okay? Vanish bisa tidak terlihat. Heal fit menu UI. Oke, okay? Say sedikit berkas. Oke, okay, sip, karena kita enggak memenuhi syarat, guys ya. Karena kita bukan YouTuber terkenal, jadi ya udah kita kembali aja. Oke, okay, sip. Oke, okay, bye-bye. Rank. Sip, kita kemana lagi nih? Ini rumah siapa? Halo? Oke, okay, nggak ada orang. Ntar takut dikira kita nyolong, mending kita kabur aja dah. Oke, okay, sip. Udah segitu untuk shopnya. Kita bakal warp lagi, warp ya. Aku nggak ada. Let's go. Oke. Okay. Ini tadi pasar udah ya guys, ini pasar udah. Tinggal kita ke mana nih? Ini ada upgrade rank, ini sama gak sih kayak yang tadi? Oke, ini sama guys ya yang tadi. Oke, nice. Terus ada gacha world, ada mining world, ada survival world, ada faction world, ada plot world. Terus ini daily reward. Oh, daily reward. Kita cek dulu guys. Ini kita ambil dulu nih. Oh, harus 24 jam kita di sini baru bisa ngeklaim ini guys. Oke lah ya. Kita mulai dari ini plot world. Gua enggak tahu ini maksudnya apa nih. Kita cek dulu aja. Plot world. Yang tadi kayaknya ya. Yang tadi ini mah. Oke lah, kita balik aja dulu. Oke, okay. Kita udah balik. Ini ke tadi ke plot world ya. Udah tadi dua kali kita ke situ. Terus kita ke faction world. Kita klik. Kita bakal kemana? Oh, help. Tolong. Ini kenapa menyeramkan sekali, saudara-saudara? Ini, wah, ini lebih serem daripada Nether sih. Lebih serem dari setan. Oke okay, guys, ini kayaknya survival ya. Dan parah banget sih. Survivalnya hancur banget. Oke okay lah. Sip, kita keluar aja dulu. Kita kembali ke lobby, oke okay? Oke, okay, kita kembali ke lobby. Ini faction world. Takut banget gue ngeliatnya. Serem, pak. Oke, okay, kita masuk ke survival dulu. World reset 1 bulan sekali. Oke, okay, berarti selalu reset tiap bulan ya guys. Kita cek dulu. Let's go. Oke, okay, untuk survivalnya malah bagus ini ya. Nggak kayak faction world tadi. Hancur. Kalem. Ini, oh my god. Buset, buju busrak. Ini apa, wey? Ini gedung pencakar jenggot atau pencakar langit? Ini juga, buset. Oh, bro. What is that, bro? Serem banget, pak. Lebih serem daripada yang tadi, asli. Tuh, bayangin gedung setinggi itu. Ah, oh, shit, man. Oke, okay, ini apa nih? Gue nggak tahu sih, lantern. Oke, okay, ada lantern, ada dirt ya, kayak gitu. Terus di sini ada kayak gitu. Oke, okay. Tot naik. Cobblestone, golden apple, firework. Oke, okay. Ini melon juga setinggi tulang. Apa tuh? Oke, okay. Sip, ini buset, bangunannya tinggi-tinggi banget, bro. Ini apa sih? Farm atau apa nih? Gila, farm segede gini, setinggi ini. Gimana, bro? Ini melon, cara farmingnya kayak gimana dah? Asli, gue ini cara farmingnya gimana, guys? Ya, kayak gitulah pokoknya. Bentar, banyak YouTuber di sini, guys. Tuh, kalian lihat tuh, banyak yang udah pakai ring YouTube tuh. Mungkin, ya mungkin mereka YouTuber ya. Gue juga kurang tahu, karena gue juga ini nggak tahu. Mungkin name tag-nya beda, apa name tag? Gamer tag-nya beda sama ini, sama channel mereka mungkin beda, jadi gue nggak tahu. Itu ada DR Hires ya, kayak gitu pokoknya.
Sih untuk survival kayak gini guys ya, lumayan ekstrim juga survivalnya. Gila tuh, setinggi itu, gila. Terus ini cara farmingnya gimana nih kalau tinggi bener nih? Udah nggak ada mesinnya gitu, nggak otomatis. Terus kalau tinggi kayak gitu, cara farmingnya gimana gitu gue mikirnya. Buset tuh, sampai ke atas tuh. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Manual tuh ya, manual. Tapi sampai ke atas tuh, sampai setinggi langit. Terus cara farmingnya gimana tuh? Gue juga bingung guys, ya udahlah ya. Kita lanjut aja dulu, kita balik ke lobby, let's go. Oke, kita balik ke lobby. Tadi survival udah, sekarang tinggal mining world. Kita cek satu-satu, let's go. Oke, ini kayak mining sim gitu. Tapi sama ini mining world namanya cuma ya. Oke, ini untuk log atau kayu kayak gitu. Dikhususin tempatnya gitu ya guys ya, keren. Bentar, kita kelaparan guys, kita makan dulu guys. Oke, kita udah makan dan kita bakal cek lagi di sini ada or-or coy. Oke, ada. Ya pokoknya ada or-or kayak gini ya guys ya. Nah, itu dia or-ornya wih, ada orang yang lagi mining tuh banyak banget tuh. Gila, keren. Oke, sih terus di situ ada apa tuh? Gua di sebelah kiri ngelihat ada sesuatu. Oke, ini untuk ngejual or ya, shell ores. Kita cek dulu. Oh, enggak punya ore kita. Oke, terus ada lobby, ada shop nih, shop. Kita cek dulu. Oh, sama kayak tadi. Oke, sip. Untuk mining sim kayak gini ya, guys ya. Tuh, udah mantep banget. Kita bakal balik lobby dulu. Let's go. Nice. Oh. Arachan. Halo. Apakah Anda YouTuber? Bukan YouTuber, seperti Anda wibu. Halo. Oke. Untuk mining world udah kelar ya, tinggal kita ke gacha world. Ini nih yang paling rame nih, gacha nih, karena seru banget ya, kayak nge-spin. Oke, ada common crate, ada legendary crate, ada ini apa nih, nggak namanya. Oke, uncommon crate sama fort crate, mantap sekali. Terus di sini ada lobby. Oh, lobby. Oke, sip, ini kenapa tradennya nyangkut? Oke, gua nggak tahu. Kita bisa buka nggak sih? Kayaknya nggak bisa. Oke, karena kita nggak punya kunci, jadi kita nggak bisa buat buka ini chest ya guys ya. Oke, kayak gitu untuk apa namanya, gacha world-nya. Nice, kita balik dulu. Oke, kayaknya cuma segini guys ya untuk fitur-fitur. Tapi ini gila keren banget sih, keren banget asli, gue nggak bohong. Meskipun fiturnya cuma segini, tapi Anda lihat dong, Anda lihat tadi gedung-gedung itu setinggi apa? Setinggi gedung pencakar janggut yo. Ya guys, kayaknya cukup segini dulu untuk video kali ini dari gua. Dan ya, ini server gila keren banget sih, karena di survivalnya itu gila, itu farm. Aduh, apa sih, gua sampai bingung dah, itu farmnya kayak gimana bro? Itu cara farmingnya gimana gitu? Gua pikirnya cuma di situ doang. Yaudah ya, kalau gitu buat kalian yang mau masuk ya atau mau join, kalian bisa cek aja di link komen yang udah dipin, bakal gua sediain di situ IP port sama grup WhatsApp seperti biasa. Oke, dan kalian buat kalian yang punya server atau realm, kalian bisa DM aja ke Instagram gua @lzcraft, nanti bakalan gua showcase atau review gitu ya. Oke, kalau gitu buat yang udah nonton, thanks for watching. Gua LZ, so peace out and bye.